Menyusun batu di alam kini jadi hobi bagi sebagian orang. Minggu siang, para pecinta hobi ini berkumpul di ajang Jogja Rock Balancing Art 2018 di Dusun Daleman, Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Tiap peserta menampilkan karya seni menyusun batu alam. Bukan hanya anggota komunitas Rock Balancing, acara ini juga diikuti warga sekitar. Kalau kesulitan awalnya sih ada, Mas, setiap pembentukan batu kan, setelahnya yang mau ditata itu kan, kita harus membaca karakter dulu. Nggak semua batu yang bisa ditata. Selain hobi, Rock Balancing juga jadi cara untuk melatih fokus dan konsentrasi. Sebab untuk menghasilkan susunan yang menarik, perlu kesabaran dan ketenangan dalam menyusun. Acara ini digelar untuk memperkenalkan hobi Rock Balancing dan mendorong warga lebih peduli lingkungan. Pertama kita mengenalkan dulu, karena ini sebagai seni yang mungkin belum dilihat sebagai seni karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Karena kita cenderung untuk pembentukan diri, kesabaran, dan peduli dengan alam. Nah, itu bisa kita tularkan ke masyarakat. Sebenarnya masyarakat jangan udah emosi, kita latihan, bareng-bareng kita latihan, belajar sabar. Selain mengenalkan Rock Balancing, acara ini juga sekaligus memperkenalkan daerah wisata Sleman. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.